Kacian pati gegekna jumlah pasien anu dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 di Sakulia, Jawa Barat anu ngahontal 44,33% ngabalukarkeun gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jabar nyindekeun bakal sayaga nampa pasien COVID-19 di Jakarta. Pangnagitu rumah sakit di DKI Jakarta memehan pinuh ku pasien COVID-19. Ketua Divisi Manajemen Fasiankes Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat Marion Siagian ngebrehkeun, ayeuna jumlah rohang perawatan sarta isolasi pasien positif COVID-19 di rumah sakit rujukan di Sakulia Jawa Barat masih aman. Tapi ke tanggal 11 September 2020, jumlah pasien anu dirawat di rumah sakit rujukan Jawa Barat nitih 44,33% anu masih dihandapeun wates anu dicindekeun ku WHO. Di Namprona, jumlah pasien anu dirawat di rumah sakit rujukan di Leuweuk Bodebek sarta Kabupaten Karawang katitih real, tapi kajadi panitenan khusus gugus tugas Jawa Barat kalawan ngalarapkeun rujukan antar kabupaten tur kota sangkan gegekna pasien di hiji daerah moal karandapan. Samalah Marion Ngembohan, pasien positif COVID-19 di Jakarta bisa dirawat di rumah sakit rujukan Jawa Barat. Jadi kita memungkinkan, ya, sangat memungkinkan kalau nanti dari DKI memang banyak juga mengirim pasien-pasien ke Jawa Barat. Tetapi ini juga harus kita antisipasi ketika nanti terjadi pelonjakan kasus terus. Strategi kita adalah yang pertama kita melakukan pengalihan fungsi ruang rawat. Jadi ruang rawat yang ada di rumah sakit itu dialihkan menjadi ruang rawat untuk COVID. Sajroning itu, Sekretaris Gugus Tugas Jawa Barat Daud Ahmad ngeceskin, rarancang rukun gawe rujukan rumah sakit jeung Jakarta masih diteleman tepi ka kiwari. Sebetulnya belum ada kesepakatan. Ya kalau mau harus ada kerjasama, kemudian juga secara regulasi karena ini ada menyangkut administrasi rumah sakit yang berbeda wilayah antara satu provinsi dan provinsi lain. Tentunya ini mungkin Kementerian Kesehatan yang lebih relevan untuk menangani. Tapi kita sudah mulai bicara dengan DKI. Di Jawa Barat, luyu karena SK Gubernur, 105 rumah sakit rujukan COVID-19 ditataharkeun ku pihakna, diwewegan ku rujukan SK Bupati Wali Kota, jadi 322 rumah sakit anu mampu ngaladenan pasien COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.